وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوا الحوائج فإن الأمور تجري من مقاربها. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepada Allah. Walaupun kita banyak dosa, pernah tenggelam dan terlelap di dalam maksiat, coba rasakan istighfar kita masih didengar. Karena kaitan hujan turun di Quran surat Nuh itu kaitan sejauh mana manusia serius dalam beristighfar. Qul istaghfiru rabbakum fa innahu kana ghaffar. Memohon ampunlah, beristighfarlah kepada Rabb yang mengampunimu, karena Dia Maha Pengampun. Apa jaminannya? Terus setiap dosa dan maksiat manusia itu diampuni Allah. Wa yursilis sama fa innahu midrar. Allah turunkan hujan, lalu Allah suburkan kebun-kebun, lalu Allah banyakkan anak dan keturunan. Entah mengusung hujannya saya menikah karena mengamalkan ayat itu. Dan kata-kata yang budak mengusung hujan penulis boga pasangan ayat hujan mengamanya awaya. Jangan sampai kejadian ada seorang pemuda mati di kamar mandi karena ditolak cinta sama istri yang dimaksudnya. Nekat lalu meniduri teman sekosannya dan laki-laki. Yang maksudnya ditolak cinta, saya nyatakan balik ke orang monopi kosanan dan tidur bareng. Lalu ke kamar mandi dan ditemukan mati dalam keadaan mencium sabun. Ini separah itu gak ada. Hujan turun, lalu kemarin karena keresahan, panas, kemarau panjang, saat istisqo, saat hari minggu kosong, ayo, tapi itu era. Apa enggak malu kita beristisqo sementara masih ada yang nyuci mobil, kemandian kucing. Dan kalau pengen hujan turun mah gampang, mandiannya kucing, basuh kucing namanya. Masih ada yang dagang air lewat tangki, kita mah cengengnya. Zaman Nabi istisqo itu dilakukan, dimohon, direquest oleh para sahabat. Rasul, sudah krisis makanan, pangan nih, air susah. Sampai hari ini di Arab mah bersah. Saking panasnya di Arab. Terus saya umroh, temen mau ngerokok, oh korek, bakat kupan, cekes ke dengan ubat, ambil potong. Hari lagi kan saya mau bikin faker ya di meroteh, jadi bawa gas, bawa parafin gitu. Hari itu sih parafin ya ngegoreng kerupuk ya na batu, alhamdulillah kucing. Nah datang para sahabat ke Rasulullah, ya Rasulullah, sudah kata Nabi, aku juga ngerasain gitu, bawa mimbar ke tengah lapang. Bawalah mimbar ke tengah lapang. Nabi duduk di atas mimbar. Munek yuna bang istisqo, engkau disebut dialog. Ya, mimbar di bawah lalu Nabi duduk di atas mimbar dan menghadap ke kiblat berdoa, mengangkat tangan sampai ketiaknya kelihatan. Dan kontan mendung saat itu pun. Seperti kemarin istisqo di Bogor langsung turun hujan. Syarat istisqo di Ijabah itu berat. Kenapa harus ada orang soleh di sana? Saya nggak pede kemarin mimpin istisqo soleh itu. Jangan apa saya soleh, Mas Bedi, Mas Dani, kita mulai nyuri kesolehan. Jadi expect stop. Maka saya libatkan anak yatim. Alhamdulillah hari Minggu hitung-hitung gladi resi, karena banyak orang yang tahu tata cara istisqo. Beda sholatnya, khusyuk beda, khusyuk mah 4 kali ruku, 4 kali sujud, ya, 4 kali al-fatihah dalam 2 rokaan. Kalau istisqo seperti sholat id, 75 takbirnya 2 rokaan, ya, beri khutbah, ringan doa, gitu. Itu enggak di arwah. Alhamdulillah setelah istisqo, bagi panas.
pecah ya. Di sisi kota, bumi ini semakin panas. Lalu tiga hari kemudian baru ayah hujan memayulah di Cicalengka di pulau. Oh, hujan di Bogor keren tuh istisqo langsung dihijabah karena Bogor kota bu. Hujan. Sudah istisqo perlu lomba tahu. Ya kalau pengen banyak tahu mainlah ke Sunda. Jadi kita jadi manusia berpengetahuan. Ya. Jadi alhamdulillah hujan ini harus kita syukuri. Kenapa? Artinya istighfar kita didengar. Dan penyebab hujan tidak turun itu zakat sudah tidak diindahkan di satu hadis mah. Ketika hak harta sudah tidak diindahkan, maka kegersangan akan menimpa. Kalaupun hujan turun itu zakat satwa saja, zakat binatang dicopot dari kuburan. Kak bersyukur, istighfaru rabbakum fa innahu kana ghafar. Ternyata betul Allah tidak lihat dosa kita, yang Allah lihat keseriusan istighfar kita. Maka perlu berilmu seperti ini biar istighfarnya ada ruhnya. Saya punya dongeng ini kan suka sidak ya ke Blok S giliran sama Kang Kiki. Saya di mana menuju sidak jadinya nyamar ya. Ternyata di Blok S itu saya punya beok burung beok, belinya 3 juta dulunya. Harus satu dikian, mereka, tapi karena lingkungan di A yang mencetak dia jadi aneh. Tina assalamualaikum karena gaulnya di Blok S jadi tidak assalamualaikum. Melalui ustaz dia ngomongnya Pak RW. Jadi joran dia cerita. Bu, ya bewa saya bentuk yang rupa nama, tapi ya garing namun ustaz nyasar nama 3 juta, belinya 3 juta, tapi jadi 300 ribu cerahnya nama. Karena ngomongnya nggak jelas karena lingkungan di sana nggak jelas. Akhirnya si burung itu pun terpengaruhi. Tongkoro burungmu eta burungmu urangnya kapangaruan. Nah udah tubuh lebar saya beli aja kalau bisa barina sudah 300 ribu lah nggak pelengke sok canda tuh saya canda hari itu ke pasar tren bawa 3 juta 300 ribu nggak kejeli karena akhlak burung itu jadi rubah. Kembali ke pasar tren setiap habis sholat duha di pihak Meiko, biaya kene nyik. Bawa itu. Kan sing sabar dari kahat majirani. Oh, kudu sabar, tawasau di sabar, kudu sabar. Meiko, lay lo. Nah, ya tamu kan dari penyerah jadi lay lo. Sampai bisa astagfirullah, tamat. Robal baro ya. Astagfirullah, ada baro nurut kan beom. Sampai bisa lah ilahi lo naik 3.500.000 batinnya tak berada beli 300.000 mis ada nawa 3.500.000 berarti 3.200.000 batinnya. Saya usaha nggak belikan 4.500 kita akan beli lo robal baroyana keren gitu bete DP lah sih saya sehingga burung buat tuh DP selalu lah anu hari ya mereka sampai lu lo tapi tunggu nak. Wah, nges, ilfil, pae, ke uji. Nanti 2 juta yang ceklat. Aduh, udah ngulang tuh. Nges, saya ada ucap yang bener. Sama minggu, ditinggalin yang bener ngapain. Satri, ninggalin ustaz, ngirin kurang semangat beberapa hari. Saya nges, saya nangkaratin ke PR, ke saya mapai. 6.200.000, yuk meliwe pakaran. Baik, karena BOPAE. Beo dilatih ku urang sama saya dilatih tiap hari la ilaha illallah kalimat thayyibah istighfar sambil diam naik harganya. Tapi yang saya sedihkan beo yang saya ajar ngaji mau tak nyebut la ilaha illallah nyebut kiyak awas ngaji ke alatif tiap minggu seminggu 3 kali yang Ustaz Rahman, Ustaz Anan, Ustaz Evi tapi mau tak nyebut la ilaha illallah mau tak android bisnis hati-hati jika beliau mengerti. Maka beliau itu nggak ngerti apa yang diucapkan. Kita manusia harus paham apa yang kita ucapkan, maka wajib saya dikasih buku sama Pak Dokter nih keren ja'ala khalaqo. Apa itu ja'ala? Apa itu khalaqo? Khalaqo itu menciptakan sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada. Maka Allah disebut khalaq yang menciptakannya makhluk. Kalau ja'ala dari yang sudah ada menjadi ada, kenapa kayu ini jadi meja, jadi kusen, jadi mimbar, itu ja'ala. Manusia dari tanah,
genting pun dari tanah. Kenapa genting dari tanah? Yang ini menjadi genting, yang ini jadi manusia, tugasnya pun berbeda. Saya dapat ilmu luar biasa, kepitrahan. Nah, lu ya mah tanah itu jadi urang ya. Tina tanah yang ngerti tadi. Tanah yang ngerti jadi kentang. Berarti urang yang dulu itu kan tong-tongkong. Kalau kaki sudah sejajar lurus dengan kepala dalam sujud, apa yang mau disombongkan? Setuju tidak? Jeung bata dulur, maka nggak sombong mah sok di batanya. Siapa tahu jeung urang jeung bata. Cuman tugasnya seperti itu. Genting, tumamrak, hujan mana, panas, oke. Kok, tambah, ayo. Kohok, dijauh, sambil jalan. Baca cicinya di tempat neta. Manusia harus beribadah. Jadi abid, jadi khalifah, jadi pribadi. Yang mau beribadah kepada Allah, lain cicinya juga bata. Kayak ada cicing, si bata. Ya, tiga pengaruh. Paling sakit hati itu kalau musim adan kita diam. Jeli daging jadi kan langit. Maka manusia itu sumar dan nau aspal, sama seperti genting yang sudah tidak terpakai dibikin sahur jalan. Manusia yang sudah tidak terpakai fungsi manusianya itu dipakai aspal, aspal nau besok kan injak, injak injak hidup tidak punya kualitas. Maka perlu matematika Allah dimengerti. Metzgah, hitungan Allah itu seperti apa. Tadi kita ayatnya baca. Kalau menurut eksakta keduniaan, 100 kurang 10 seberapa? 90, matematika ITB ya kan? Tapi kalau menurut matematika Allah, lihat Al-An'am 160, 100 kurang 10 sama dengan 190. Allah ngaco orang mulia. Maka yang Allah yang tukang foto, tilu kali opat seberapa? 5.000 tenggelan itu balik. Kata pun dokter juga, dokter medisin medisin obat kalau boleh 3 kali 1 kurang dibalik ke 1 kali 3 sekali minum obat tilu dihijikan kalau dia kering-kering deh kan mau awas salah meletakkan posisi angka-angka. Kita aja ada perhitungannya, maka kata Nabi utlubul hawaij, jalani kehidupan ini faina umur tajri bil maqadir, semuanya sudah terukur, terperhitungan, maka jangan jadi spekulan, harus jadi kalkulan yang dihitung barang gawe teh ada pijatnya, ada cash flow-nya, lain main hajar wae jadi spekulan. Nah, Allah pun menciptakan manusia ini inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, dan alam semesta dengan ukuran dan hitungan. Maka saya ingat kakak saya namanya Galileo. Ya. Si orang menang Galileo kan no. Logika lu gila. Ya. Mathematics is the language in which God wrote the universe. Matematika adalah bahasa yang digunakan Allah Subhanahu wa taala dalam melukiskan alam semesta. Keren tuh. Ada pengakuan dari Galileo. Nah, ini perlunya tafakur, berpikir tentang alam semesta. Banyak orang yang masuk Islam gara-gara tafakur. Tadabur, berhitung kemungkinan dari apa yang disyaratkan Allah melalui rambu-rambunya. Tadi ayatnya dibaca oleh orang tua kita. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran itu mujizat yang masih ada dan luar biasa miracle. Alfabet ada di sana, semua misterinya, semua yang ada jumlah di Al-Quran baik ayat juz itu hasil pembagian daripada angka 19, itu salah satu misterinya. Dunia frekuensi ekuivalen dengan kalimat akhirat, malaikat sejumlah dengan kalimat syaitan, berimbang. Kalimat bar dan bahar, ilbari wal bahri, darat berimbang dengan laut, tapi persentase luas laut lebih luas daripada daratan. Maka kalau orang sudah sering ke laut suka lupa daratan. Ya. Dan yang paling bahaya adalah buaya darat. Ya. Jadi Al-Qur'an itu luar biasa. Tafakkaru fi khalqillah. Pikirkan apa yang sudah Allah ciptakan, wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan memikirkan Allah yang menciptakan, maka pikir
Mengapunten ya, saya pakai kopiahnya nu gampang dibuka petinggi. Kenapa Ustaz itu trimastahir? Mas penasaran heran. Rata-rata Ustaz itu jidatnya luas, karena berpikirnya futuristik. Akhirat. Maka math God, hitungan matematikanya sudah hitungan Allah. Kenapa 100 dikurang 10, 190? Kan Nabi dulu dapat gelar Al-Amin. Setelah diangkat jadi Nabi, ketemu Wahyu Al-Majnun. Jika nunggelong itu nanti, eh Ustaz ngacapru, mana 100 kurang 10, 180, baewe. Dan mana-mana apa hitungan anda? Cara metodologi istimbat, cara menghitung sampai keluar jumlah dia itu kumah. Maka perlu ngacap. Ini yang dimaksud. Let's go. Hitungan Allah. Lalu tadi ada di Al-Baqarah mengeluarkan satu jadi tujuh, satu butir jagung kering dimasukkan ke tanah, diairin, jadi tujuh bulir dari setiap butir tumbuh, lalu jadi 100, jadi kali tujuh kali 100, jadi tujuh. Matematika apa ini? Ya. Maka setiap hari tidak bisa lepas dari simbol-simbol matematika. Kali plus kurang bagi. Apa yang harus dikali? Pahala kalikan. Sholat di rumah 1 derajat, sholat di masjid 27 derajat. Sok kalikan amal teh datang ke masjid mengalami perubahan. Amal dikalikan. Apa yang harus dikurangi? Dosa. Kurangi dosa. Apa yang harus ditambah? Sedekah. Hiji tujuh, tujuh, serah. Seratu itu yang dikehendaki. Kalau Allah berkehendak melatih lebih, terimanya kan? Nah, ada orang sengsara karena sedekah. Kan perumpamaan orang yang mengeluarkan sebutir di jalan Allah itu bagaikan? Tujuh dikali serah. Seratu. Nah, tadi dikeluarkan sepuluh, dikali. Nah, tadi itu seratus dikurangi sepuluh jadi 190 kali sepuluh. Uniknya. Hiji tambah hiji berapa? Cek kurang, cek Allah mah loba. Hiji Adam, hiji Hawa, berapa miliar manusia? Ya. Mau gak belajar matematika Allah? Dan yang Allah ciptakan itu luar biasa. Kalau kita beli sendal mahal, sekalipun mahal dipakai, ngebelin, ngipisin. Ngipisin? Apa itu ngipisin? Ngipisin gomorowai. Ngipis maksudnya. Besok harus beraktivitas, doakan Kang Kiki besok resepsi, mudah-mudahan Allah lancarkan ya pernikahannya dan menjadi pernikahan yang mawaddah warahmah sakinah. Semua datang terlebih yang belum, bukannya kebahagiaan berkahnya. Ya. Jadi menipis kalau ciptaan Allah itu dipakai andalan kipisan. Nebelin menipis. Oh, kita enggak pakai sendal kemana-mana. Kaki kita habis apa nebelin? Mayang aja berangkat. Bukan nebelin, melebar, malah retak, terjadi perpecahan antar suhu. Karpet alat IPA, karpet. Unik ya ciptaan Allah ya. Rabbana makhalaq tahadza batila. Tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan karena dengan perhitungan, dengan kalkulasi innakulla syai'in khalaqnahu biqadar, dengan ukuran kita duduk seperti ini pun sudah ukuran Allah. Ada dalam blueprintnya. Duduk di sini itu sudah daun satu jatuh dari satu pohon Allah tahu kering dan basahnya. Cuma mau enggak berhitung supaya bertambah keimanan, semua sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala iman. Tong punuk dipakai nangu, punak dipakai memikul, ngipisin mencukupin. Oh, beda mencukupin ya. Penuh. Oh, aneh ya. Tong pun ayah waktu mah tukang beca dari rokok cabak ping-ping nah. Kelihatan ya. Kau ini cabakan ping-ping tukang beca. Itu mah gimana riset mah. Dan epi dialatin. Sejak tukang beca dengan saat ada ping-ping. Nah, udah dipakai terus. Nah ini kan luar biasa matematika Allah mah. Lah ini syakartu. Ketika kita mengeluarkan maka ya, dialog dengan Kak Inol. Ustaz, mau tema untuk malam minggu besok. Saya lihat simbol, min sama dengan plus. Ayo obin min, ayo obin plus. Berarti min kan sama dengan plus. Oh ternyata kalau lihat Quran, benar ketika kita mengurangi harta di jalan Allah, Allah tambahkan.
Tapi ketika kita mengurangi harta atau menahan harta, jamaah amal wa adadah, bukan di jalan Allah, jadi mengurangi buka huruan, kubangsa. Ini dia kehidupannya. Maka kasih belajar saja. So, cara bekerja saja. Min kali min sama dengan min kali min sama dengan plus. Uniknya, kalau niat salah, caranya harus salah. Benar ya, tapi salah. Benar, itu itunya. Cuma niat jahat, caranya cara Allah. Bismillahirrahmanirrahim, ayat mau. Dikepung, bisa efek cukupnya. Nyumput ke masjid, bunuh, nahe, ngobrol. Bisa RW, naon, mau ayam ke pagi, ini mau kan bismillahirrahmanirrahim. Oh, mantap, alhamdulillah, tebenan. Ayat tangan min kali min sama dengan plus. Benar, tetap menjahat. Ya. Niat jahat, caranya cara Allah, berarti min kali plus sama dengan min. Tebenan, alhamdulillah, tebenan. Sehingga atlet renang sujud syukur, keren. Sujud nama cara Allah, tapi niatnya mah karena Allah, tapi caranya itu cara menang di Olimpiade, tapi tenang perempuan, yes, langsung sujud syukur. Gak bayang tuh. Kau ditangan di YouTube. Orang kecil dan atlet renang yang sujud syukur. Mana kejahat, itu sudah dimana. Dan saya tampak pun. Sabda tinggal di video eta apalah dengin loba. Min kali min sama dengan plus. Niat salah, caranya harus salah. Tuh, niat benar, caranya salah. Jadi suka miskin. Suka kaya, tapi caranya cara setan, suka miskin. Koruptor. Nah, niat benar, cara salah, salah. Niat rek sholat, bakatku semangat, sholatnya ditambahkan. Salah. Anu wala dolin cari cingdar. Ya, salah. Nah, akhirnya anu keur diusahakeun urang mah niat bener plus caranya bener. Plus kali plus sama dengan let's go. Jadi, kalau kita niatnya karena Allah, caranya cara Rasulullah, insyaallah dapat rahmat, ridho, karunia dan ampunan Allah. Maka luruskan niat yang terberat dalam persoalan hidup ini. Maka amal harus dikali, dilipat gandakan. Kita tahajud, nanti ketolan, tambahan kuduhan, dikali lipatkan. Sedekah ditambah, dosa dikurangi, cinta jangan dibagi, sakit kalau enggak. Harus bermatematika hidup. Kan saya sudah katakan kemarin, jangan sampai wanita itu menetes air matanya karena perbuatan kita. Setuju, Bu? Karena sekali wanita menangis 175.000 teteh. Air linernya sabaraha. Sedona sabaraha. Pedangnya sabaraha. Losona sabaraha. Curi pati. Rugi banda. Murek ceri tong di wedang. Sakitu hesena ngalah duit teh. Kan dapat gelar saya teh andiri ripuh. Ya. Jadi itu hitungan Allah. Ya. Jadi ketika kita berkurang tapi dikeluarkan di jalan Allah, Allah lipat ganda. Contoh lain. Kita ada punya sing punya apa ya? Punya buah yang matangnya itu kalau di non dipoyen ke bahasa di sana teh. Bantuan buah. Kita dikubur di Boyo mengenai arti wayana karena Bandung itu identik dengan Boyo Boyo buahnya jadi Boyo dipermentasi lah ya biar cepat matang dikubur apa buah mentah dikubur buahnya jumlahnya 5 dikali 2 tinggal berapa buah 5 dikali 2 karena sudah di Boyo berarti 5 dikali 2 kali 10 cek hitungan normatif. Tapi kalau ke bahasa kearifan, ke bahasa sosial dengan praktek yang dikali itu diambil 2, disimpan 3, jadi sisa di 3. Mano opat ditembak hiji, sesa hiji. No. Yang hiji, kan di rumahnya banget. Oh, ya. Jadi tiap orang punya cara itu.
anaknya. Maka Quran ini luar biasa. Maka sepintar apapun orang, kalau sudah ketemu Quran, deadlock dia. Maka itu rata-rata tergantung orang itu dominan berpikirnya di arah yang mana. Atau Ustaz, anu botak aya kotoran minum solin itu. Aya teh gelut. Saya hari ini merasa lebaran karena disponsori oleh Romed District, luar biasa. Tidak boleh dagang di masjid kan meresep kami jadi ya. Tukangnya itu ada Al-Quran ya. Jadi Al-Fatihah itu menuntun kita kepada kemenangan. Ini hitungan matematik ya. Kalau resep kami jadi ya, soe ganti ya ongkosnya jahit yang kain Romed Rom royalti Rom ya, luar biasa. Jadi Allah yang melipat gandakan, maka tidak harus stres lagi tentang ekonomi. Kalau kita mau beribadah kepada ya karena guru, ya karena sahib, karena matematika Allah berlaku. Tahun berapa galunggung meletus? 82, saya SD kelas 1 tuh, 82. Oek mau baterai, ini sekolah dengan alat kaset ya. Kebua kita jangan berburuk sangka ketika Allah menurunkan musibah. Lalu kalau kita bermain tasik malanya ke galunggung, ada tanggal 500 siki untuk percaya itu seorangnya. Setelah gunung itu mengungsi jelma karena lahar panas. Lalu pertanyaannya sekarang subur banyak tanam. Pertanyaannya siapa yang menanamnya? Siapa yang menanamnya? Manusia sok menanam. Manusia itu hanya diingatkan oleh Allah wala tufsidu, dari dibaca di rakaat kedua. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kau membuat kerusakan setelah bumi ini dibereskan. Kita lihat fakta sosial, banyak material ya, toko bahan bangunan, loba toko bahan bangunan, loba melakai. Tapi ketika dikatakan wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka la tufsidu, jangan membuat kerusakan fil ard, di muka bumi, bagaimana mereka menjawab? Qalu, sesungguhnya innama nahnu muslimun, kami membuat perbaikan, perbaikan, membuat kemaslahatan, kemaslahatan. Tapi Allah mengingatkan, ala innahum, ingat humul muksiruna, mereka itu membuat kerusakan, kerusakan dengan kalkulasi-kalkulasi mereka. Maka kejahatan itu ada di tangan. Dohar al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydinnas, di arlum itu telah nampak kerusakan di muka bumi dan di lautan itu disebabkan tangan. Coba perhatikan istilah tangan. Ada tangan kanan, sapu tangan, tanda tangan. Dulu kita kenal lagu Betaria Sonata, berartinya sekolah. Lihatlah tanda merah di pipi bekas gambar tanganmu, sering kau lakukan bila kau marah, mengikuti salahmu. Sama kakakku bagaikan burung di sana yang dua orang, hingga sesukamu kau lakukan ini, kau sakiti aku, bu. Tangan, pakai istilahnya tangan, tanda tangan. Ini kejahatan sekali tanda tangan, terjadi penebangan pohon, banjir, gunung-gunung. Beringin tiga saja, caringin tilu, itu sudah jadi kawasan villa, di tembok, hak air, jalannya nggak ada. Yang ada, namun cahaya nggak nyampe lah, kayak mau orang. Punten jalan abi ku beton, kirim nilai ke pondok dan kasur, gitu. Karena air itu makhluk yang paling sabar dalam menerima tugas Allah. Turun di gunung, turun. Ayah logak, taruhan, lah. Silih punggung, datang mau batu rana, mati deh. Maka hidup harus berair-air, jangan berapi-api. Kalem, cahaya. Kalem, ya tayi ngambang. Aneh hancur. Tahu kesana rea. Sok, cahaya makan ngambri, siluk ke jelema. Asupan nganu teko, jaloknya dulu. Di laut, nah makasih lah ya, jika langsung jengkol, jika langsung kopi jadi cek, kopi jadi cinta, berusur panggil di laut disuling nih kolom, maka jumlah air itu tidak pernah berkurang. Nah sekarang air, sampai Pak Ridwan Kamil bikin program sumur resapan, karena air susah, kemana mencari jalan kurang, maka punten besok nyimpang ngelak kayu mah kurang. Sampai menutupi suhunan, punten ngirim berjamaah air gitu ya, kecai, ya, karena dirusak air apa
hak mereka, hutan-hutan sampai kebakaran kemarinnya. Dan kita bersyukur hujan keburu turun. Kalau hujan nggak keburu turun, kebakaran hutan merambah terus. Itu power itu nepi ke Aceh. Apa yang temu Aceh? Tak dulu kelompokan, kurang ngaji mau fantasinya. Kita jadi pride to the sky disebabkan menghisap asap hutan Aceh. Ya Allah, untuk Kota Bandung Aceh adalah ada yang baru set bener oke, tapi pun Aceh buruk lalu yang enggak tidak ajar ngaji oke, ngaca perlu ngaji nak guna alif batasa disebab menang hasil di Aceh karena lewuh nakal ngaji ke alif B, T, C dari Muhammad Hesek. Ya, wah, banyak ujian cacing di Indonesia mah keren. Maka kita harus dewasa diam di negara yang kita cintai ini karena ujiannya luar biasa. Maka belajar berhitung dengan hitungan-hitungan Allah dengan cara ilmu yakin. Kita yakin karena berilmu, bukan yakin buta. Tutur kuning tidak ada riset. Bapak aja sudah luar biasa usianya, bersyukur ya, belum tentu mengalami usia seperti bapak, masih bikin buku, bikin tulisan. Ayo orang kesenian buku lah, ya. Oh so besar, ngegambar RC di laut, ngegambar peta di Bantang. Bisa nanti gitu, memang sih abstrak, tapi kan mau. Ya, sudah niat-niatan lah, nanti disambung lagi masalah needs God ya, bagaimana cara Allah berhitung untuk kehidupan manusia. Aku tambah Allah cukup, aku tambah Allah luar biasa, aku tambah Allah tak terbatas, aku tambah Allah unlimited, amazing miracle. Hai anak sholat, penuhi lahaulah wala kuwata illa billah. Datang, ajaib. Seperti Ibrahim, kenapa hidupnya barokah? Karena melaksanakan perintah-perintah Allah, itu matematika Allah. Jadi hidup itu untuk dijumlahkan dengan keinginan Allah. Ia karena buduk, wa ia karena kalau ingin sukses, jumlahkan saja keinginan kita dengan keinginan Allah. Maka ada di surat At-Talaq, untuk dari syaitan lagi, wa ma yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kalau kita menjumlahkan diri dengan Allah melalui jumlah rasa takut kita kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah berikan jalan keluar. Seberat apapun, semenenggelam apapun masalah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillah min amrihi yusra, Allah diskon, Allah ringankan. Min wa may yattaqillah rizquhu. Nah, ini urusan rezeki nih. Barang siapa bertakwa kepada Allah, jumlah kita sudah benar dengan jumlah keinginan perintah-perintah Allah lalu kita laksanakan sesuai keinginan Allah. Min amrihi yusra rizquhu min haitsu la yahtasib. Rezekinya tidak Allah datangkan dengan cara dari jalan yang tidak disangka. Jadi banyak keajaiban. Maka benahi tafarradu ibadati, benahi ibadahmu kepadaku, nanti aku cukupkan. Benahi urusan akhiratmu, nanti urusan duniamu aku benahi. Jadi jangan terlalu bermatematika ke duniaan. Ini kalau bicara matematika, dulu lagi sekolah pelajaran yang paling hunting, yang paling danger, paling silet, paling burun lagi nyumput, ya, matematik yang paling padat di pekerjaan sampai trauma itu ke anak. Saya mau nanya alamat saja, bawa kertas seperti ini. Dek, mau tanya, berapa gendut beri ngalong hutan es? Dek, mau tanya, boleh pak, saya jangan nanya matematik. Saking trauma berarti, ya. Maka praktek di lapangannya pun ketika ada persoalan. Kan dulu ada soal cerita di matematik gitu. Ketika ada cerita di masyarakat yang berbau matematika, kadang jawabannya saya buktikan. Saya punya duit 1.500 di depan sebelum ngaji, ayah tukang seblak. Ya, 1.500. Ah, harga seblak teh 750. Kakak Ustaz. Ya sudah, kalau Ustaz mah 7,5. Pertanyaannya, uang 1.500 diberikan 750, sabaraha pulang anak-anak?
Nah ini cara rata-rata nggak jawabnya kurang aja 150. Oh gawe atuh duit saya memang harus jadikan apa? 250 kurang aja. Ya kadang seperti itu berarti kita terjebak jumlah ya. Seperti ada tuh di DP buka duit 20.000 berikan dia berikan dia berikan dia tapi pulangannya jadi lebih besar ya bu. Keterlaluan keterlaluan. Tak menghitungan Allah. Asa waktu berapakah tak yakin tak yakin asa yakin Allah cerita itu kuatin kamu dunia nikmat Allah lah tuh suha Allah tidak menyuruh kamu menghitung nikmat nikmatku yang ada syukuri saja taati aja nanti perhitungan jalan terus maka kalau saya interview orang yang mau kerja di sebuah kantor dulu yang saya tanya mau gaji berapa mengisinya jawaban yang luar WA ma iya WA senang yang lain milu dahar wamilda ya wajib milu dahar tapi beda ke saya nak bisa beli 5 juta sebulan dia sudah tahu harga dirinya berarti kerjanya akan bener maka bener aja dulu kerja nanti gaji mana turunkan ini matematika ketaatan maka next God Allah sudah perhitungkan semuanya tentang rezeki kita tapi kenapa rezeki kita jadi lemot loadingnya jadi datangnya ke kitanya jadi telat gitu bapernya buat perasaan dari lola loading lama nah tadi ada program sholat subuh tadi malam kiam di bentuk syukur lumayan lah ada 3 saf kita bicara masalah keajaiban sholat subuh bayangkan kalau rumah kita disantroni maling laptop yang penuh data penting dirampas barang-barang aksesoris koleksi kita dirampas sama maling tersebut pas amek-amekan mereka garasi mobilnya dibawa gimana perasaan kita pasti lapor ke polisi Pak, raib semua aset saya oleh maling tersebut nah maling tersebut gak apa kan? Orang laporan pasti ke polisi tapi ada gak yang kesiangan sholat subuh laporan ke polisi padahal rokaatnya ini kok belum subuh nih ini matematika kayak dunia dunia wa mabiha dua rokaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya sholat subuh kabarangan mencari cimanya tayo yang mengerti matematika Allah padahal dia sudah bangkrut hari itu lebih daripada kemalingan lebih daripada rumahnya kena musibah kebakaran kata Nabi bakar saja tidak bisa sholat subuh ke masjid itu gak ada orang buta minta diskon Rasul dari malolong cina masjid kumaha ah kemana yang maca ampoek sarua amar wek kudu orang yang buta dahan memayang nah, oh alasan sampai Umi Maktum itu dia berjalan tergopoh-gopoh mapai-mapai jalan setapak menuju ke hiji masjid ya sekarang saya capek nah, karena tetap ada sabar bayang kita dan angin hujan gelap buat tempat kerniwan lampu tangga bro sampai iblis pun menolong nah di sini kebaikan iblis muncul ayo Umi come on cak cicing penting mana pi ayo ya. Saya kan punya teman Ustaz tuh Ustaz Ambar sama Ustaz Ucu buta dua-duanya unik kalau dia mau ke toilet malam-malam bawa lilin keren ya curan ngerti orang nah mau ambar mau lilin ke WC saya kata berapa Ustaz keuangan jeruk rasa kapun nu bentar masuk lebih lolo dinulok jadi mau nu lolo mau lilin teh kerja ke nu bentar kan serina kelihatan mod bentuknya mau Ustaz Evi nuraninya agak bikin riur Ustaznya riur riur mari kita riur berjalan kenapa harus berlatih pusing biar lihat yang pusing-pusing karena terlatih pusing gak terlalu pusing karena di luar banyak yang musingin ya, jadi perlu latihan riur kami ningali nu riur riur tapi ulah liur anu tiga malu lah liur mahajang nu sesuatu ataupun random master dan mana sih yamin cikawanan yamin dia liur ke ilmu nah senyum subhanallah jadi paham maka subhanallah ini perlu dipetik subuh itu luar biasa nah Umi Maktum ditolong nah ya iblis bagus deh cicing 3 hari ah bukan ditolongan untuk masa sih sebenarnya aku iblis ah ya iblis bager ya bager dimana ya iblis bager ya tau catatan anak bager kan ya udah free guys
Buktinya itu tidak ikhwa, wujud budak ektes ya. Dulu nyangkut membaturan budak monwek. Budak GBR, GKBK. Jadi weh dulu, ganti ngaran gengnya sari manis. Sudah gak rondangan dari itu. Subhanallah kan, ajib tuh. Iblis di mana ya catatan iblis bagus? Siapa yang bilang iblis kuat? Iblis itu lemah. Inna syaitana la yaqtalu wa bal muqraqon. Saking lemahnya dia tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Ya, maka tak amun. Kenapa motah di nuhate Ustaz? Urang sok marangin itu. Ku kuring ditutup, ku anjen di. Setan asup motah di wasfi sufi sujud. Setan itu lemah, gak bisa membuka. Tutup ke zikir. Era muntah zikir teh. Mobil wajah zikir di jalan Sukabumi. Mana mobil ke zikir. Kurang ke zikir. Istighfar. Akhlak kuni. Bil istighfar. Akhlak tuhum di dulu. Aku hancurkan mereka dengan dosa. Maka aku tidak ikhlas. Ini maksud. Kamu dosanya berguguran gara-gara setiap kali ke masjid kamu jatuh berdarah-darah. Buter jatuh, itu memang tuh. Itu sholat subuh. Sholat subuh itu juara. Tidak ada pandang buruk. Maka program subuh akbar ini tindak lanjut keren yang begini. Sok yang putus panduknya bawa ke masjid masing-masing. Pasangkan yang dipakai silmut. Angkel. Mari isu, mari kita sholat subuh. Cowok sejati itu yang juara sholat subuh. Biar barokah dengan matematika Allah. Tahu nggak matematika Allah itu unik, penjumlahannya luar biasa. Ibu-ibu, bentar ya, saya jumlahkan. Pengen tahu nggak? Aku tambah kamu sama dengan kita. Hesen tete yang menjumlah ke nana. Ayat terlalu naik ke nana. Awas, aku tambah kamu tuh kita. Makanya Bani Adam. Satu Adam, satu Hawa. Barokah. Banyak manusia dengan bentuk rupanya. Oh, subhanallah. Jadi segera kalau ingin barokah menikah, maka doa kepada orang menikah, barokallahu laka wa barokah alaika, supaya jumlahnya tak terbatas. Barokallahu laka, ka, domirnya ke anta, laki-laki. Kalau ki, anti, kunta, kunti. Mata kunti, juri, awewe. Menjari ke laki, kunta. Barokallahu laka, kakang kiki, berikutnya. Barokallahu laka. Nah, doakan pengantin dek itu datang. Barokallahu laka, wa barokah anika. Kenapa, kak? Domirnya laki-laki, arizalu, bawa muna, alam nisa. Laki-laki dulu, kalau laki-lakinya udah benar, bisa mimpi wabarokah alaika, istrinya kebawa. Oke, wajamah bainakumah bikhoir, dikumpulkan dalam kebaikan. Kita doa antar, mulai ngadoakin pangantin, Allahumma barik lana, kemana dahar. Barokah Allah ulaka sarwa ibarik nama barokahnya. Doa antar, biar. Jadi, selamat bermatematika dengan cara berhitung Allah subhanahu wa ta'ala. Karena matematika manusia kadang terbatas maknanya. Seperti ini, penutup. Saya punya kisah. Saya bangun pesantren, dicor pesantren, menjadi lahan parkir akhirnya. Banyak bambu bekas. Gue gawe ya, kreatif. Bikin karya. Sekot bedong, tak, dibentuklah bangunan. Lain aja di kandang sesuatu. Pertanyaannya setelah, ini berbentuk kandang apakah itu? Ada namanya kan? Eh, sepeda santri ini emang Pak Epi reka luhur tanyakan panjang, kenapa tanyakan panjang? Nanyaknya panjang ini mun sepeda kadinya mules bitis. Weh, Ustaz, kemana? Iya, bicara kolesterol ya menurut lah, menurut deh nah, mau ke bawah males ini ada ayam buat Pak Ustaz sudah lama disimpan-simpan ayam yang dikang, lucu yang kate palingan yang sepeda feeling hitungan Allah matematika harus pergi di jam segitu ternyata ada penjumlah menang ayam balik deh masukin ke kandang yang tadi dibikin pertanyaannya kandang apa itu ayam. Karena sudah ada ayam satu kurang satu bukan nol tiba-tiba datanglah mertua dari Garut
Aa, kamari mamah Ramadan terdahar hayam. Mereka asu. Lalu saya berpikir sebentar, kan ada waktunya sebenarnya. Apa maksud Allah ini? Saya dengar sabda Nabi, "Utlubul hawaij fa innal umura tajri bil maqadir." Itu pentingnya kenal dengan Nabi, tak kenal maka ta'aruf, maka wajib ta'aruf dengan Nabi. Ikuti segala keadaan dengan lapang dada. Datang mencurhat, saya sesak dada. Terus rasa itu saya. Dia datang lagi minta kembali, tapi terlalu sakit. Ya, so kayak namanya itu ayat garam, sagandu. Tinyu, dinung gelas, inu pangsel. Tehan biasa orang lain. Maksudnya apa Ustaz? Ambil lagi uyah segalu. Tinyu, kan ada kolamnya depan masjid. Tinyu, sok asaan cair. Kerasa gak garamnya? Jadi masalah itu adalah menjawab tindak lanjut kemarin. Ustaz, semudah itu Ustaz menyatakan hidup gak ada masalah. Bukan ada masalah. Ada kesiapan menyikapi masalah. Seperti hari ini saya gak ketemu makan, masalah. Tapi kalau Ramadan gak ketemu makan seharian, masalah gak? Karena siap. Nah orang ini sempit dadanya. Robisroh misur ini. Kenapa? Dada alat nasroh latasodoh. Tidak siap menyikapi masalah. Maka sok uyah garam tinyum di segelas. Pangsir masalah. Tapi ditinyum nadina sabalok. Uwa asina. Berarti masalah itu cuma wadah. Maka Robisroh ini. Sorry, datang saya sikapi. Subhanallah, kali ke hayam te asu datang mitohat. Mitohat itu kan singkat. Mimiti tugas habis. Minantu mimiti nanggung tugas. Dia hayam diperintah pun mitohat. Tapi bayar rezeki sebagai pengurus kajian. Iya, mah canak pe. Mending mamah nyanak hayam daripada mamah nyanak anak mamah banyak abis yang hayam. Harus matematis. Coba mikau hal galakan. Kena kurang, pemajikan kurang nih copot banyak orang yang hayal. Emang gua coba mengapa? Lu aja keles. Ya. Aduh nuan aa. Saya tanya kan, satu kurang satu bukan? No, ternyata. Ketika nak kandang itu tidak ada namanya, setelah dimasuki ayam, tiba-tiba jadi kandang. Ayamnya dicokot, pertanyaannya berapa ayam yang tersisa? Saya kembali setelah dikirim air satu gelas. Tengah hujan tapi halo. Pas, dan kasihku. Bagus itu, namanya sensitif keimanan. Bukan faktor belum minum kiranti. Ya, kalau artis sekali main 200 juta dengan rusak akhlak jelema. Ustaz sekali main cahaya heboh. Padahal keren-keren akhlak jelema. Susah. Tapi ya itulah kehidupan. Terus orang udah salto. Gak benar, saya udah nampir kan. Pikirin dosa. Berapa jumlah ayam yang tersisa? Ini matematika, ini matematika apa? Ulangi, ayam kandang asalnya tidak ada namanya, dimasukin ayam, jadi kandang ayam. Ayamnya dikeluarin berarti satu kurang satu. Berapa ayam yang tersisa? Oba, kandang jadi kandang ayam, hiji itu ayam, tinggal di kandang istilahnya namanya kandang ayam. Diambilan bau naon? Buat bau ayamnya. Kesehatannya ayamnya bukan binatangnya. Ilu ayam tai. Ini tai usah dulu kami. Kau menang nyemannya nasalah. Ini tai ayam. Kandang ayam. Bau ayam. Tai ayam. Ada tapak kaki. Ternyata ayamnya betina. Bertelur. Telur naon. Kalau sopa menangkat. Telur ayam. Karena ada. Ternyata asin pun binatang yang bertelur. Bukti nanya telur asin. Nah, di antara nok rupang legenda nok. Nok asin makin tato. Asinnya nanti ku nok puyuh. Saka moneng. Dan nok puyuh saya tak ku nok negeri. Saya terbayar gajinya. Lupa-lupa. Jadi kanan.
kandang ayam, bau ayam, tapak kaki ayam, ayam ladra bulu ayam, terus ayam endog, ayam tuh lima, nu tinggalin sekali ayam empat. Dunia ini asalnya kosong, dimasukin manusia, lalu manusia ini diambil sama apa yang kita tinggalkan. Maka hidup perlu berkah. Ibrahim alaihissalam, kama baru tanahani Ibrahim. Ibrahim pulang ada manasik yang Allah terus libatkan manusia dengan ibadah hajinya melalui manasik Ibrahim yang mencontohkan. Mana perlu ada sedekah jariah untuk kelipatan matematika keberkahan hidup. Ada air jam-jam jasana Siti Hajar istrinya Ibrahim. Ada kurban jasana anaknya. Mau berkah keluarga ini. Subutul Khair walaupun sudah tidak ada, maka karya apa yang sudah kita ciptakan setelah Allah memberikan kesempatan dalam kehidupan ini, sekecil apapun di sekolah dan rutin layar Allah itu tidak Allah sia-siakan. Cuma tolong yang baik-baik, jangan yang buruk-buruk, nantinya ribut di akhiratnya. Maka ada satu sabda sabda tabiin Imam Al-Ghazali kalau tidak salah, dan Ali pun pernah bersabda seperti ini, bahwasanya akan ada satu hari di mana manusia terus beramal tidak berhitung, tapi ada satu kala manusia berhenti beramal terus berhitung. Lalu Umar berkomentar, hasibu ampusaku qabla ampuhasa antuhasabu, hisablah sebelum dihisab, hitunglah sebelum dihitung, wazinu qabla antul wazinu, timbanglah sebelum ditimbang. Maka perlu mengenal matematika Allah, tinam'am sudah benar belum, sudah valid belum. Jangan sampai amalnya seperti debu yang berada di atas batu lalu tertimpa air hujan dan habis gara-gara salah perhitungnya. Maka belajar berhitung, satu ditambah satu sama dengan dua. Kalau kita menyatu, jauh dari nasib menjadi duda. Kan aku tambah kamu kita. Ya. Hiji ditambah hiji, sami sareng dua, lamun bisa ngaji, gestantu bisa ngadoa. Dua tambah dua, sami sareng opat, ini kan let's go, matematika. Lamun bisa ngadoa, balik nasok menang berdekat. Tapi ustad mah usaha tara, ayah wedahar. Usaha tara, anak deres, ustad. Gak enak disarung disilang sekali nangkum mah berusut. Ya, obat tambah obat sama dengan 8, namun menang berkat otomatis kudu dihakan. 8 tambah 8 sami saleng 16, namun sebarang akan betul sok jadi 16 tambah 16 sami saleng 32, namun betul guys tuan sok elan kumbing toh tilu dua tambah tilu dua tapi saran berusaha tak enak opat tamu elan kumutah pasti orang kudu lupa kemana itu cuma enak opat tambah enak opat tapi saran sudah nah lamun orangnya sumpat pasti lupa kan tak jalan kemana cuma terakhir bantuan aku gitu. Intinya harus belajar begitu, karena semua diperhitungkan dan akan ketemu dengan satu hari yang namanya hari perhitungan. Let's go malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat adanya dan semoga anak sudah selamat yang nangis tadi. Ada laporannya, bahaya ini. Ya nanti ada orang ham kesini. Anak, siapa yang mau bertanya? Silakan. Yup. Assalamualaikum. Ada hamba Allah itu dia bertobat, berhijrah kembali ke jalan Allah. Tapi sebelumnya itu saat dia bekerja semuanya itu yang didapatkan haram. Jadi bagaimana untuk misalnya dia ada tempat tinggal yang dihasilkan dari pekerjaan yang haram, pakaian dan lain-lainnya. Kulut nu'an dan khotol. Tidak ada manusia itu yang steril dari dosa. Tapi Allah kasih, Allah memberi toleransi. Walau atau ina dan sebaik-baiknya yang pernah berbuat haram-haraman dan dosa-dosaan atau abu, orang yang mau bertobat. Mungkin yang pertanyaannya bagaimana menyterilkannya itu dari zona itu.
Allah maj'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Hijrah. Pengen jadi manusia yang paling beribadah? Ittaqu maharima takun ahla dan nas. Jagalah dirimu dari yang haram-haram. Nanti niscaya aku jadikan engkau manusia yang paling beribadah. Doa dijawab. Ini kan yang kalau sudah susah, wala talbisul haqqa bil batil, sudah bercampur antara hak dan batil. So, ingat ke Allah saja. Ampunin ke Allah. La tu la min al-Baqarah ayat terakhir, Rabbana la tu'akhidna inasina aw akhtana. Ampuni kesalahanku kemarin ya Allah, caraku gak benar, min kali plus, plus kali min, ya Allah, sehingga aku takut min di hadapanmu ya Allah. Allah maha pengampun, maka Allah tidak lihat dosa. Maka keluarkan, kan kisahnya kemarin saya sudah, ya, teman berhijrah, belum lama setahun ini, masih ada komunitasnya dominan, karena dia hilang lama dan sudah aktif sehingga tinggal kecil, datang, nganturan cipas regal kata ya, regal kumah aku. Bantikan kan utamanya, karena mau diploma gue udah pasti botol itu tandukan. So, salam mohon. Oh, wah, bantikan sudah. Jadi hijrah itu continuous improvement, pelan tapi pasti. Ya sudah, bingung atau harta haram. Saya suka bikin pikir sendiri, ada orang bantu yang dari uang money laundry. Saya dia yang duit saransel, kebar kemana ke, sekarang duit monopoli. Bangga makan kan aneh. Ada orang ya tahu saya kerjanya yang jelas tadi emang hargai saya ya sedekah kalau duit now kan lagi belajar api kalau saya bikin sesuatu nggak pakai proposal takut bercampur karena kalau udah bercampur ya saya bisa kena ada teman ngomong misalnya tarima jiran mesew itu buku mah mirip konolan ya kalau mau buang lah jadi jalan ya kena tincakan jadi pasum lah jadi fasilitas umum jangan dipakai fasilitas ibadah karena kalau fasilitas ibadah dinetralisirkan dari harta yang haram mesti suara takwa nanti masjidnya jadi gak makmur karena ada zat yang maka saya kurang setuju itu aliran syairiyah yang di jalan atau nyumput gini kan ibu ada yang keluar kota sungguh sudah kona ya rumah sihat sing salamat tentu masihat ditanggung nyawa kita teh duit pamulangan naon-naon jadi masjid nanti ngajar grup terbuku weh nu salat eueuh cayina garing bareng hangse entar neangan masjid di jalan mah ku irung weh mau hangse eta ya, mah parah lah jadi ya, out of the box na of the jonana sudah taubat berhenti ittaqu maharima takun abadun nas yang sudah lah nanti Allah bersihkan dengan maka tukaffiru salat kifarati dengan salat kifarati dengan banyak sedekah kepada insyaallah Allah barukan. Lalu kemudian kalau dapat rezeki terima kasih sudah diterima dikasih. Itu saran kaya. Kalau itu terima diam kumhak saya. Ya, jadi taubatnya dimaksimalkan termasuk taubat dalam urusan rezeki hati-hati. Karena urusan rezeki itu ditanya dua, dari mana ke mana. Bima afnahu wa aina anfaqahu. Dapatnya dari masjid, menanam, bawa ke diskotik. Ya caranya syariah nedris puisi karena itu syariah menangnya judi bawa ke masjid itu jelas oke okay. Mungkin kali plus kali ini jadi harus apik juga dalam Allah hari pun yuhi murid kok Allah itu maha teliti dan mencintai orang-orang yang apik dan ini taubat saja ya berhenti dari birokrasi yang tidak jelas ada lagi ya yang depan untuk salam oh itu surah Al-Isra itu. Jadi dalam urusan bersedekah itu jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu pelit. Yang sedekah teh ya ucing merantau cing sabatang. Ya ucing na god cing sarakon. Udah mana ge boga rokok teh. Mana ge boga keur meuli kopi teh kitu. Kemarinan yang pelit, padahal gara-gara rokok cing mental rokok bea, kalau minum kene, kita nggak gara-gara kita umpet terus. Jadi artinya harus seger tengah. Orang sudah bilang harus wasat, moderat di tengah. Jangan menzolimi keluarga. Yuk mumpung kermecos. Udah aneh, kasih aja semua aneh. Buat itu nolong mari. Kan ada cerita tuh Yusuf Mansur tuh. Ada tukang basonya. Keren tuh.
rodana ceper. Baso, baso. San, ya, dongeng sih mansur ya. San, aneh itu jualan san. Tapi kagak signifikan ini jualan. Gimana san? Ya, kecepatan san. Sedekain tuh kata. Nama satu sedekain. Ente punya gerobak. Ya. Aslinya Ustaz, aslinya. Banyak cerita pesantren anak miracle giving. Maka lu coba jajal tuh Allah. Sedekain tuh gerobak. Ayat tidak berdasarkan ayat Al-Isra itu. Ya. Lalu disedekahkan dengan nekatnya. Datang pagi-pagi gimana cerita ente bersedekah? Alhamdulillah san. Apa yang Ustaz saranin? Aneh, praktekin tuh. Gimana sehari? Aneh, istri minta cerai Ustaz. Karena gerobaknya hati tua. Aneh jadi gak punya pekerjaan Ustaz. Gimana nih Ustaz urusannya Ustaz? Nah ini yang tidak pakai pola sedekahnya. Jadi ada perhitungan Abu Bakar itu kan mau serahin semuanya ke Rasul. Sisakan 1/3. Bapak jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu pikir. Sedekah jadi pilihan, 3 rek merek baju. Ya Agus, ya Agus, ya Agus. Mungkin nama sarung bantal tak kamu. Mungkin gambar petal. Tapi mau disukai reka undangan, tadi Agus jadi goreng. Ya, hati-hati. Setan itu entrep ketika kita akan berbuat baik, bernafsu, ngejos, disedekahin, nana-nana. Pas baru pulang kilo, ya, disangkana Allah tukang kirimin. Cara ya, maka min kali plus plus kali min yang keren itu plus kali plus kali min. Maka namanya kalimat nanti teh alladzina yunfikuna, ketika engkau mensedekahkan jadi jangan berlebihan, jangan berkurang. Al-Isra itu di tanda ibadur rahman, itu tanda orang-orang yang disayangi Allah. Jadi bersedekahnya itu pertengahan, gak ngejos lalu menghabiskan termangperan gitu, walaupun di dalam sedekah itu ada giving. Beda buku. Siapa? Husain Muhammad ya. Husain Muhammad. Apa yang dibeda? Ada toleransinya. Islam itu agama toleran, tasamu, sangat toleran. Lah, paliya subuh alihatahum, paliya subuh Allah. Kalau urusan akidah, kau jangan hina Tuhan mereka. Nanti mereka menghina Allah. Jangan menghina Tuhan, Tuhan di luar Islam. Nanti mereka membalik jika orang menghina bapak orang. Kemana sih Somad? Jadi kita sedang menghina orang tua kita dengan sama. Nabi berusaha, berarti ini agama yang toleransi. Tapi Islam agama yang tidak mengajarkan berlari ketika musuh datang. Jadi gak ada ajaran menyerang itu. Tapi kalau diserang, jangan bunuh. Aku mah apa atuh da pion, karena bunuh tadi jadi raja. Kamarana tuh. Ini emang perang main tenggelam. Rebi tenggelam teh berlari kurang, hati-hati. Tenang, isti orang lah rek lute. Isti orang lah milih jodoh. Isti orang lah rek lute. Jadi agama Islam, justru toleransi itu ada di Islam. Toh, baca tarikh-tarikh. Rasulullah memasalahin enggak kemusyrikan orang Mekah? Enggak. Rasulullah justru mengajak mereka dengan akhlak supaya tertarik pindah dari akidah lamanya dengan akhlak kita. Kalau ada bedah buku masalah toleransi ya harus kembali ke Islam. Kalau kajian dan diskusinya Islam, makanya perlu berdasar ngambil rujukan bedah buku itu ke pikiran, ke perasaan, ke kearifan lokal, ke kebiasaan, atau ke budaya.
mestinya bicara agama mah ke Al-Qur'an dan Sun. Maka masjid itu rumah Allah, tempatnya seluruh umat Islam. Dapatkan semua bariskan, tegakkan Quran dan Sunnah. Mari bersama memakmurkan masjid dengan sholat dan kajian ilmu. Sakit itu adalah yang ada pergerakan dulu yang lain. Ya. Hilangkan semua kepentingan, tak ada kaya, tak ada miskin di sini, ada kamu harus masjid. So, jadi ngenang, kamu nges kayak blok-blokan, ya. Blok itu gak enak, pecah hati. Biasanya timbul dari kedengkian, bukan dari perbedaan pendapat. Perpecahan itu bukan dari perbedaan pendapat, tapi dari kedengkian. Itu saja. Malam minggu nggak boleh ngeganggu hak orangnya, hak tubuh nggak boleh. Ya, sok bising rek arapel, ari baru gak mah. Ini mudah-mudahan biro jodoh Alatin cepat terbentuk ini melihat yang curhat ke BBM lah, mulai gue lah. Sok lagi nong atau guru, mayarnya biasa. Ya, untuk kopi formulirnya. Ya, tapi udah mau apa ayo deh panitia lancar boga gitu. MLI ku panitia SD memang ibadah susah minum pokoknya mah bukan susah jodoh sih, kita yang kurang mengkaji ulang wajah kita dan udah berulang dan berulang inallah malaikat ayu sholun alam tadi sholun alaihi wa sallim taslima wa mani as'al tapi anya syarimah ka'anullah La ilaha illallah hayyus qayyumu la ya'udzu bi rabbil 'alamin la ya'udzu bi kufuwan ahad. Ya Allah, ampuni segala apapun bentuk kesalahan kami yang terasa dan tidak terasa, sengaja dan tidak sengaja, sadar atau tidak sadar. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami sebelum hari ini, ya Allah. Ya Allah, kalaulah kami membawa tubuh ini titipan-Mu sering dan pernah melakukan perbuatan nista. Ampuni kejahatan pikiran ini kalau kami sering berhitung, berprasangka buruk kepada-Mu. Ampuni, ya Allah. Ampuni kejahatan mata ini, ya Allah, yang kadang lirikannya menyakiti sama kami, menyakiti teman-teman kami, kadang pernah menyakiti ibu kami dengan lirikan mata ini. Ampuni kami, ya Allah. Engkau Maha Rahman, Maha Rahim, Engkau tidak butakan kami dengan perbuatan nista melalui mata ini. Ampuni kami ya Allah malam ini atas dosa mata ini, dosa telinga ini yang jarang sekali memenuhi para penyerumu ya Allah, tapi Engkau tidak tulikan kami. Ya Allah, ampuni dosa mulut ini yang kadang lost control, sering menceritakan hal-hal yang sifatnya dusta. Ampuni ya Allah, kami sering mendengar bahwa akan ada satu hari mulut terkunci, kata tak ada lagi, akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita, tangan kami yang bicara ya Allah, tapi kami, Engkau masih biarkan kami bergerak. Tibuki Rahman Rahimu ya Allah, terima kasih, izinkan kami membasuh dosa-dosa kami dengan kami rajin berwudu ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan sedang berwudu ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan sedang memiliki wudu ya Allah, sebagai kifarat atas dosa-dosa kami terhadap tubuh kami titipan. Ampuni dosa kaki ketika kami sering mengangkatkan kaki ini jauh daripada menuju ridho-Mu ya Allah. Ampuni ya Allah. Jangan keraskan hati ini ya Allah. Hidayahi teman-teman kami yang belum dapat hidayah. Hijrahkan teman-teman kami yang belum berhijrah. Ya Allah, Allahumma ya Allah, nafir kulubaya. Cahayai hati kami binuri hidayatika dengan cahaya petunjuk-Mu. Kama nawartal ardo, sebagaimana Engkau mencahayai bumi, binuri samsika dengan cahaya matahari-Mu. Bukan bumi menjadi gelap karena tidak ada cahaya matahari, tapi kadang bumi yang membelakangi matahari. Hati kami menjadi gelap bukan tidak ada Al-Quran yang diterangkan, tapi kadang ampuni ya Allah, hati kami sering membelakangi petunjuk-Mu Al-Quran. Ya Allah, nanti hidayahi, hijrahkan ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan sedang bersujud. Wafatkan kami dalam keadaan sedang takbiratul ihram. Wafatkan kami dalam keadaan sedang meruku. Wafatkan kami dalam keadaan sedang tadarus. Wafatkan kami dalam keadaan sedang memeluk dan berbakti kepada orang tua kami. Wafatkan kami dalam keadaan sedekah. Wafatkan kami dalam kebaikan-kebaikan sehingga kami husnul khatimah. Yang terluar biasa ya Allah, kalau Engkau kehendaki, Allahumma amitna syuhada, wafatkan kami dalam kesyahidan sehingga kami wafat bebas tanpa hisab. Ya Allah, lancarkan siapapun yang memiliki urusan esok hari,
Saudara kami hendak menjalankan sunnah rasulmu, Kang Kiki, ya Allah, lancarkan pernikahannya, barokahkan, mawadahkan, warahmahkan, sakinahkan, jadikan pernikahan yang terakhir, ya Allah. Adapun rekan-rekan kami yang belum dapat jodoh, pertemukan dengan jodohnya yang soleh dan soleha. Adapun teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, orang tua kami yang punya hutang dan tenggelam dalam hutang, lunasi hutang-hutangnya, ya Allah. Adapun teman-teman kami yang belum punya rumah, rumahkan dengan rumah yang indah, sakinah, penuh rahmat, barokah, dan penuh hidayah. Ya Allah, apapun hajat kami, luar biasakan. Ya istajibu doa, ya uji istajibu doa. Innaka antas sami'u 'alim. Fatub 'alaina innaka antat tawwab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qul qawli hadza wa astaghfiru wa lakum. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, omat malam minggu hari mangararan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.